Oh my God. Oh my God, ini lagunya, sumpah. Oh shit, kenapa Along bisa pergi begitu cepat cuy ya? Oh my God. No God, no God, please no, no, no. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke, so kali ini kita melanjutkan lagi ya requestan teman-teman satu per satu, dan ini datangnya dari Instagram saya, yang mana teman kita ini merequest lagu ini, lagu dari Spoon ya kalau nggak salah, yang dinyanyikan oleh almarhum Along. Itu salah satu favorit saya, vokalis band yang buat saya itu terlalu cepat dia berkarya. Lagunya itu legend banget ya, apalagi di Indonesia itu legend banget menurut saya. Dan ini dinyanyikan kembali oleh Ezat ya, vokalis dari ini, nggak tahu dia mantan vokalis Exit atau gimana, dia yang menyanyikannya kembali, dan judul atau bertajuk Memories Kuntum Rindu. Ini lagu favorit saya, sumpah banget ya. Jadi buat teman-teman yang tahu lagu ini pasti tahulah kesedihan dari lagu ini. Ini lagunya sedih banget, sumpah. Cuman saya penasaran aja bagaimana sih Ezat membawakan lagu ini dengan versi dia. Oke? Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, subscribe, tombol merah di bawah, dan notifikasinya, oke? Jadi buat teman-teman yang ingin merequest juga, silahkan aja komen di bawah atau follow Instagram yang saya punya. Jadi bisa, kalian bisa chat secara langsung, secara pribadi tidak jadi masalah, saya akan membalas chatan kalian, oke? Okay? Langsung aja kita reak. Ezat, Memori Sekuntum Rindu. Moga ini nggak kena copyright ya cuy. Saya harap banget ini moga nggak kena copyright. Dan kita hitung mundur lagi, 3, 2, 1, dan boom. Ezat Lazim. Oh my God. Oh, agak berbeda ya, agak musiknya agak berbeda, nggak terlalu sama nih. Tapi melodinya tetap bakalan sama. Ezat sekarang gini ya, perutnya udah buncit juga nih. Saya baru melihat dia lagi ya. Wow. Telah mendustai sebuah janji. Ezat membawakannya ini dengan versi dia asli. Dapat banget ya. Ezat membuat lagu ini Melayunya lebih dapat ya. Maksudnya lebih Melayu lagi gitu. Oh my God. Mulai sedih gue, sumpah bro. Tunggu dulu. Oh my God. Saya kayak kembali ke 90-an lagi nih. Along, I miss you. Cuma mengapa aku
Oh my god. Oh. Oh my god, ini lagunya sumpah. Oh shit. Kenapa Along bisa pergi begitu cepat cuy ya? Oh my god. Oh, merdu banget. Wow. Oh, udah mau masuk rap. Tunggu dulu, aduh. Gue ngeliat air mata, waduh. Kita mengenang Along ya, Spoon. Saya, oh my god, kangen banget sumpah. Rindu serindu rindunya kini, benci sebencinya. Oh my god. Saya mau lihat komentar para teman-teman atau seangkatan saya tanggal tahun 90-an. Saya ingin lihat komentar paling gokil kalian tentang lagu ini cuy. Oh my god. Saya tunggu komentar kalian. Saat ini menyanyikannya lebih merdu lagi ya, membuat kita sampai di kok kayak terkorek-korek hati ini. Bruh. Oh my god. Ini karakter Ezad itu gak hilang-hilang ya di umur segini ya. Yang buat saya penasaran sampai detik ini lagu sebenarnya ada makna tersendiri ya, yang menciptakan lagu ini. Karena saya lihat dari liriknya, dulu rindu serindu-rindunya, kini benci sebenci-bencinya. Itu gak tahu itu memang cuma sekedar lirik atau ada makna tersendiri, saya nggak tahu, tapi itu nyentuh banget. Benci sebenci ya. Mau aku tambah. Oh my god. Ezad betul-betul membawakan ini dengan sakit banget ya. Saya yang mendengarkan ini kayak sakit banget. Saya kayak ada di situasi dimana lagu ini benar-benar kena dengan saya gitu. Mau semau maunya, mau aku temui. Oh, I miss you, Along. Semuanya, mulai dari rap, intronya, semuanya, pokoknya lagu ini tuh perfect banget ya. Kapan gua bisa cover lagu ini ya? Luka lagi engkau
mendusta. Oh my god. Janji. Janji. Oh shit. Sampai saya gak fokus ini video klipnya gimana, hasilnya gimana, karena lagu ini ya. Kayaknya video klipnya sederhana aja sih ini. Oke. Lagu ini nostalgia banget ya bro. Mengingatkan kita kepada almarhum Along ya, vokalis dari Spoon, band legend yang menurut saya terlalu singkat ya, belum sempat kita melihat atau mendengar dia menyanyikan beberapa lagu, dan vokalisnya sudah meninggal, dan ini dinyanyikan kembali oleh vokalis dari Exit, Ezad ya, dan dia membawakannya merdu banget cuy, sumpah. Sampai saya terharu bukan karena isi dari liriknya ya, bukan karena saya ada di posisi arti dari liriknya, enggak, saya kangen ya, maksudnya saya pernah ada di tahun 90-an itu dengan gila-gila banget, saya menggilai Spoon pada waktu itu ya, ini gila banget sumpah, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terima kasih banyak buat yang request ini. Mungkin saatnya saya undur diri dulu ya di reaction kali ini. Moga kedepannya saya bisa membuat reaction yang lebih menghibur lagi. Dan saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.